Halo WhatsApp bro. Hari ini kami ada di restoran Yudamart. Jadi di Wamena tepatnya. Kami searching ternyata ada makanan khusus di sini atau makanan khas, yaitu udang selingkuh. Ini penampakan udang selingkuhnya. Kita ambil foto dulu baru mau. Jadi ternyata katanya dibilangnya itu sepertinya selingkuh, dibilang selingkuh karena dia kayak kepiting capitnya besar. Jadi selingkuh dengan kepiting. Jadi memang beda udangnya. Jadi udangnya ini unik nih, besar, ada capitnya. Udang yang sering kurang ini. Jadi ini lahirnya bukan seperti ini. Jadi iya memang mungkin ya Pak ya. Jadi capitnya memang, tapi nggak tahu ini. Rasanya kita mau coba dulu. Kayaknya kebanyakan kecap ini. Misalnya. Ini kita mau coba kepiting ya. Rasanya memang mirip kepiting ya. Ada rasa kepitingnya ya. Benar apa enggak ya? Ini lobster. Iya, kayak lobster tapi enggak tahu ya, bukan, tapi bukan lobster ya. Jadi ini kakinya. Kita mau coba. Tapi mudah-mudahan habis makan udang ini enggak selingkuh kita nanti. Abandi, Abah juga, Pak Saul. Abah kan setia. Oh, Pak Saul setia. Ini direkam ini. Direkam, Bang. Kedengar. Tahu mamanya Jo. Gak bercanda ya Pak Saul itu, dia setia memang. Nah, ini dagingnya, lihat dagingnya besar sekali. Kita mau coba. Dagingnya tebal. Jadi kalau cara makan-makan itu. Jadi dagingnya tebal sekali. Ini kayak lobster tapi rasanya gimana rasanya? Maknyus. Ini ada yang versi kecil tapi. Kalau dia daging bikin sambalnya enak ya. Dia asam-asamnya. Jangan dikecap ya. Iya, terlalu tebal kecapnya. Tapi apa? Ini hidupnya di laut atau di danau? Danau ya. Ini kepiting dari laut, imigrasi ke darat kan? Atau pertemuannya di atas Trigana? Pertemuan antara